Sememangnya kerajaan amat menghargai sumbangan perusahaan kecil dan sederhana di dalam menjana pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan di negara ini. Bahkan 97% daripada kesemua perniagaan di negara ini adalah dari sektor PKS. Perniagaan-perniagaan ini juga menyumbangkan 36% dari KDNK negara pada tahun lepas, 65% dari kesemua pekerjaan dan 18% dari ekspor negara. Jadinya, kerajaan yakin sektor PKS mempunyai keupayaan untuk melonjak ke hadapan supaya dapat meningkatkan lagi sumbangan mereka kepada ekonomi negara. Untuk bajet 2017 ini, saya mahu umumkan beberapa perkara yang gembira dan sangat mustahak lagi berimpak besar pada syarikat-syarikat termasuk PKS. Bagi menghargai pencapaian syarikat-syarikat yang berjaya meningkatkan pendapatan mereka, kerajaan telah mengambil keputusan untuk mengadakan satu skim baru khusus bagi taksiran tahun 2017 dan 2018. Skim ini akan memberi pengurangan kadar cukai berperingkat berdasarkan kepada peratus kenaikan pendapatan berbanding tahun taksiran sebelumnya. Kadar pengurangan cukai pendapatan ini adalah seperti berikut. Peratus kenaikan pendapatan bercukai antara 5 dan bawah 10% sebanyak 0.25%. Peratus kenaikan pendapatan bercukai antara 10 dan bawah 15% sebanyak 0.25%. Peratusan kenaikan pendapatan bercukai antara 15 dan bawah 20% sebanyak 0.35%. Dan peratus kenaikan pendapatan bercukai 20% sebanyak 0.04%. Sebagai contoh, sekiranya pendapatan bercukai syarikat bagi tahun taksiran 2016 adalah sebanyak RM10 juta dan meningkat pada RM12 juta pada tahun 2017, maka jumlah cukai yang dikenakan pada RM10 juta pertama adalah sebanyak 24% bersamaan RM2.4 juta, manakala berbeza pendapatan RM2 juta pada tahun 2017 pula dikenakan cukai sebanyak 20% bersamaan RM400,000. Ini bermakna jumlah cukai yang perlu dibayar adalah RM2.8 juta dengan penjimatan sebanyak RM80,000. Selain itu, daripada itu, bagi semua PKS pula, kadar cukai bagi pendapatan bercukai hingga RM500,000 pertama akan dikurangkan daripada 19% kepada 18% bermula tahun taksiran 2017. Juga bagi merancakkan program pembangunan vendor tempatan dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan, galakkan potongan cukai dua kali ke atas perbelanjaan operasi yang ditanggung oleh syarikat induk akan dilanjutkan hingga 31 Disember 2020. Tuan Yang Dipertua, beriring-iring dengan perpaduan, kerajaan ini tidak akan berkompromi dengan keselamatan dan ketenteraman awam. Sesungguhnya jasa para prajurit negara sentiasa kekal disanjung tinggi. Ini termasuklah pengorbanan mereka mempertahankan negara ketika darurat. Bersama-sama kita juga pada petang berbahagia ini, wakil-wakil para veteran, pasukan prajurit, juga anggota keselamatan yang merupakan wira-wira bangsa dalam mempertahankan kedaulatan Pertiwi. Nampaknya hanya Abang Bomber saja yang tak ada. Drama ya. Sesungguhnya jasa mereka tidak terbayar dengan wang ringgit dan tidak ternilai dengan pangkat darjat.
saya difahamkan berhadir dan berada di galeri atas sana wakil-wakil daripada Angkatan Tentera Darat, Laut dan Udara serta Polis Diraja Malaysia berkhidmat semasa tragedi di Lahad Datu. Sama-sama kita berikan mereka semangat dan tepukan patriotik. Tuan Yang Dipertua, maka sukacita diumumkan kerajaan akan memberi bayaran insentif khas kepada insurgensi, khas insurgensi kepada veteran ATM sejumlah RM55 juta yang masih belum menerima insentif khas. Ini boleh bagi membolehkan veteran yang hilang upaya ketika dalam perkhidmatan dapat menerima insentif tersebut. Sebagai contoh, seorang korporal yang mengalami hilang upaya sebanyak 80% semasa berkhidmat layak menerima bayaran insentif pukal sehingga RM34,000 dan bayaran insentif bulanan sehingga RM590 bergantung pada kaedah pengiraan semasa. Ini merupakan insentif baru selain daripada pencen hilang upaya sedia ada. Mindah pula diperuntukkan RM15.1 bilion, antaranya RM1.8 bilion untuk menyenggara aset-aset utama seperti pesawat, kapal ronda, peronda, peralatan komunikasi dan bangunan dan senjata. ATM juga diperlengkapkan dengan pilihan kapal rondaan dan kenderaan berperisai 8x8. Di samping itu, RM1.3 bilion diperuntukkan antaranya untuk telekomunikasi, ransom dan perolehan pakaian seragam. Bagi meningkatkan keberkesanan operasi S-Zone, RM323 juta diperuntukkan untuk penugasan anggota di sempadan kawasan Timur Sabah. Tuan Yang Dipertua, selain itu kerajaan akan mewujudkan sea basing di perairan pantai timur dengan peruntukan RM114 juta bagi membina dan menaik taraf jalan di pendalaman Sarawak. Di samping itu, perkhidmatan feri Sekolah Angkatan Tentera juga diteruskan melibatkan 15,000 anak-anak anggota ATM seluruh negara. Manakala Kementerian Dalam Negeri diperuntukkan RM12.8 bilion termasuk RM8.7 bilion pada Polis Diraja Malaysia. Antara projek utama adalah membina 12,000 pejabat polis daerah Pusat Latihan Komando 69 dan perolehan kenderaan serta kelengkapan. Selain itu, RM60 juta disediakan bagi meningkatkan keberkesanan usaha mencegah jenayah di bandar termasuk omnipresence dan unit rondaan bermotosikal. Kerajaan juga mengiktiraf peranan anggota rela dalam memelihara keharmonian masyarakat. Untuk ini, RM80 juta diperuntukkan bagi membekalkan pakaian seragam kepada lebih 200,000 orang anggota rela. Dua wakil mereka ada bersama kita. Sila beri tepukan pada wakil anggota rela yang banyak berjasa. Bagi memastikan kawasan kejiranan berada dalam selamat dan tenteram, RM40 juta diperuntukkan untuk melaksanakan semula geran persatuan penduduk kepada persatuan yang berdaftar. Geran sehingga RM10,000 bagi membiayai peralatan kawalan keselamatan, pembersihan dan penyelenggaraan kawasan kejiranan. Tuan Yang Dipertua, wanita sentiasa menjadi inspirasi dan tulang belakang pada pembangunan negara. Sejak zaman dahulu kala pun, para pahlawan dan pendeka bukan sahaja terdiri daripada kaum lelaki tetapi juga kaum hawa. Beberapa hari lepas, saya telah bertemu dengan seorang pejuang wanita. Beliau adalah wakil tunggal yang menjadi pelambangan wanita Malaysia yang berhati waja, berani dan kuat semangat. Bersama rakan-rakan membuat misi kemanusiaan ke Palestin sehingga ditahan oleh rejim Israel. Namun alhamdulillah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Ayolah kita berikan sambutan semangat pada Dr. Fauziah Hassan. Tuan Yang Dipertua, sumbangan ehwal wanita
dan mengarusperdanakan peranan mereka dalam pembangunan negara. Sebanyak RM2 bilion disediakan untuk program seperti iKid, iKeUnita dan program Women Career Comeback. Kerajaan juga menyediakan RM30 juta untuk kaum wanita menjalani pemeriksaan mamogram dan mendapat suntikan imunisasi HPV secara percuma untuk mencegah kanser. Bercakap tentang kejayaan dan kehebatan golongan wanita, marilah kita beri tepukan tahniah kepada Cik Lam Shu Ji yang telah berjaya dalam penyelidikan structurally nano-engineered antimicrobial peptide polymers di peringkat global. Saya difahamkan beliau sedang menuntut di salah sebuah universiti di Australia. Sebagai sokongan pada wanita berkerjaya yang masih menyusukan anak, kerajaan akan memperkenalkan pelepasan cukai baru sehingga RM1,000 bagi pembelian peralatan penyusuan ibu. Pelepasan ini diberi setiap 2 tahun sekali mulai tahun taksiran 2017. Seterusnya, bagi meringankan beban ibu bapa yang bekerja, pelepasan cukai sehingga RM1,000 diberikan kepada pembayar cukai individu yang menghantar anak 6 tahun ke bawah ke taman asuhan dan prasekolah berdaftar mulai taksiran 2017. Kerajaan menganggarkan 40,000 individu akan mendapat manfaat daripada pelepasan cukai ini. Tuan dan Pertua, sebagai sebuah negara Islam yang wasatiyah, berasaskan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, kerajaan dari masa ke semasa akan terus memperkembangkan syiar Islam Lillan Nasan Betul. Seraya itu, kerajaan menolak sekeras-kerasnya sebarang fahaman yang terlalu liberal maupun terlalu ekstrim. Di sudut ini, peranan para agamawan khususnya golongan imam serta ahli jawatankuasa masjid dan surau-surau dipandang serius oleh pihak kerajaan, terutamanya kebajikan mereka. Maka pada hari ini, kita berbesar hati menjemput beberapa imam dan bilal yang berjasa sejak sekian lama di surau-surau dan masjid-masjid di seluruh negara. Sila kita mendongak ke galeri dan skrin wajah antara ribuan imam bilal siap yang telah berjasa mengimarahkan masjid dan surau dalam ibadah jemaah. Berilah penghargaan kita kepada mereka. Seringan itu, dengan rasa tawaduk, berasa bersyukur kerana imam-imam ini adalah antara 4,611 jemaah yang telah dibiayai untuk mengerjakan ibadat haji oleh GLC. Berkait ini, kerajaan telah membuat keputusan untuk menaikkan allowance imam di bawah JAKIM daripada RM750 kepada RM850 sebulan. Ini memanfaatkan hampir 15,000 imam di seluruh negara, manakala sebanyak RM500 akan diberikan secara one-off kepada hampir 16,000 bilal dan siak di seluruh tanah air sebagai menghargai jasa mereka dalam mengurus tadbir masjid. Sukacitanya, kerajaan mengumumkan allowance guru kafar juga akan dinaikkan daripada RM800 kepada RM900 sebulan, sekaligus memanfaatkan hampir 33,000 guru. Kerajaan menyedari permintaan yang tinggi terhadap pendidikan tahfiz. Oleh itu, buat kali pertamanya, kerajaan memperuntukkan RM30 juta bagi menyelaraskan pendidikan tahfiz melalui dasar pendidikan tahfiz negara. Sekalung tahniah, marilah kita beri tepukan kepada wakil guru-guru kafar dan anak-anak tahfiz tajaan kerajaan. Tuan dan Pertua, ramai cendekiawan dan pejuang kemanusiaan dunia seperti Mahatma Gandhi menyarankan bahawa if you want to reach real peace in this world, we should start educating the children. Pada Jumaat penuh barakah ini, dibawakan sebahagian anak-anak masuk ke Dewan Parlimen sebagai memberi pengalaman pada mereka selaku pewaris bangsa. Anak-anak kita ini adalah terdiri daripada kelas-kelas pendidikan awal kemas, tabika, taska dan pemata. Bagi menghargai khidmat jasa para pembantu kemas, allowance mereka akan dinaikkan
daripada RM400 kepada RM500 melibatkan hampir 11,000 orang. Turut hadir dua wakil pembantu kemas dan sila kita beri tepukan kepada mereka. Puan dan Pertua, bersama-sama kita pada petang ini juga anak-anak pemata kemas yang merupakan pewaris masa depan negara kita. Sebanyak RM85 juta akan diperuntukkan bagi program pemata yang melibatkan 50,000 kanak-kanak, antaranya untuk menubuhkan pusat kecemerlangan top STEM talents di Akademi Sains Malaysia. Selain itu, Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Malewa di Negeri Sembilan dan Kampus Tuanku Bainun di Pulau Pinang akan diubah suai menjadi pusat pemata pintar dan berbakat. Tuan dan Pertua, ingin disampaikan satu lagi khabar penting kerajaan akan mengambil langkah positif untuk meminda Akta Kebangkrapan 1967 melalui awal tahun 8 berkait mereka yang telah diisytiharkan bankrap, terutamanya penjamin sosial, misalnya penjamin biasiswa, dan antaranya lagi mereka yang mengidap penyakit kronik setelah disahkan oleh hospital kerajaan, juga mereka yang telah berumur. Perincian sedang dilakukan dan butiran lanjut akan diumumkan dalam sedikit masa lagi. Tuan Yang Dipertua, demikianlah sekian banyaknya prakarsa inisiatif peruntukan Nektia Murni Kerajaan Barisan Nasional dalam Simfoni Bajet 2017 ini untuk rakyat kerana rakyat. Sebagai bajet yang sangat berkomited dan tidak mementingkan kepopularan politik, sebaliknya demi memastikan kedudukan asas ekonomi negara kekal berdaya tahan dan kuat, termasuk dasar tentang sasaran defisit aktiviti ekonomi yang telah dirangsang dan kesihatan jangka panjang sistem kewangan Malaysia. Sesungguhnya Kerajaan Barisan Nasional adalah kerajaan anak jantan. Kita tidak akan sesekali lari dari masalah. Kita tidak akan pernah belot dan takut kecundang lari dari medan perjuangan. Tuan dan Pertua, to us Barisan Nasional dengan izin, failure is not an option and success is what we strive for. Lantas, sukacita saya umumkan sebaik saja bajet ini selesai, pihak kerajaan akan melancarkan siri dialog nasional atau national discourse bagi memeta hala tuju negara di atas sebuah kanvas yang baru. Kalau lembayung gagasan negara yang saya perkenalkan sejak tahun 2010 adalah dasar transformasi nasional atau DTN, maka wacana nasional ini pula saya namakan sebagai Transformasi Nasional 2050 dan sesudah ini dijenamakan sebagai TN50. Kalau dasar ekonomi baru dulu Alayraham Tun Razak merencanakan untuk menyediakan generasi baru yang berjaya dalam tempoh 30 tahun, begitulah TN50 ini akan menjangkau 3 dekad proses dan gerak kerjanya bagi membentuk satu negara bangsa yang benar-benar berwibawa serta berminda par excellence. TN50 akan dimula gerakkan dengan generasi muda pelbagai bangsa melalui wacana-wacana nasional atau national discourse seperti diputuskan oleh Kabinet, akan dikendalikan oleh Kementerian Belia dan Sukan serta pastinya akan dinaungi dan dipayungi oleh saya sendiri selaku Perdana Menteri. Biarlah TN50 ini menjadi saksi dan bekalamlah tawarikh bahawa kita adalah bapa-bapa atau nenek moyang yang bertanggungjawab mau mewariskan yang terbaik dan terhebat diperturunkan kepada generasi hari muka.
DN50 inilah azimat kita. Mulai kini, biarlah legasi lama berlalu pergi. Harapan masa depan Malaysia kita baharui. Tuan Yang Bertua, dari itu, kalau kita terus diperhadapkan dengan beribu aral yang melintang, tetapi kita terima dengan jiwa yang besar dan roh bangsa merdeka. Oleh itu, wahai rakan-rakan dalam kerajaan, barisan kita, ayolah kita rapatkan saf. Kita satukan pemikiran. Kita perkokohkan pasukan kita. Sekaligus, di kesempatan ini saya merakamkan penghargaan yang tinggi kepada timbalan saya, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, atas kesetiaan yang tidak berbelah. Begitu juga ketaatan yang diberikan pada saya oleh anggota-anggota Jemaah Menteri, pemimpin-pemimpin parti, komponen dan juga para penjawat awam kepada negara selama puluhan tahun ini. Tuan Yang Dipertua, kepada penjawat awam, saya tahu tak tidur malam jika perkara yang tidak diumumkan. Bagai pucuk dicita, kabar gembira sudah pun mendatang. Sebagai penghargaan atas khidmat terpuji para penjawat awam, saya mengumumkan bayaran khas sebanyak RM500 pada semua penjawat awam, manakala RM250 pada pesara kerajaan. Bayaran ini akan diberi pada awal Januari 2017. Tuan Yang Dipertua, biarlah hati kita luluh dan kalbu kita hancur menahan luka. Asalkan masyarakat mendapat untung dan labanya. Biarlah bahu-bahu kita yang menanggung caci dan cerca. Asalkan rakyat tetap dibela. Tuan Yang Dipertua, jika dimadah orang dahulu kala, raja dan rakyat berpisah tiada, begitulah juga kerajaan dan rakyat sehati sejiwa. Justru saya ingin nyatakan betapa kasihnya kerajaan untuk melihat rakyat bahagia dan sentosa seperti pujangga dalam gurinam jiwa. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Tuan Yang Dipertua, akhir kalam, kerajaan Barisan Nasional dengan izin Allah juga yakin dan percaya bahawa angin kemenangan besar pilihan raya negeri Sarawak telah berpuput-puput bayunya ke pilihan raya kecil di Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Akan mula meniup obor perjuangan yang kami yakin dan percaya hari demi hari, insya Allah, dengan kehendak yang maha berkuasa, akan membawa pula kemenangan besar di pilihan raya umum ke-14 nanti, insya Allah. Lalu sudah menjadi adat orang berjuang, sekali layar sudah dikembang, sekali bahtera sudah berkemudi, apabila genderang ditabuh-tabuhkan, apapun badai datang menghantam, pantang pendeka berbalik pulang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpah kurnia serta mencucur rahmat kepada rakyat Malaysia, pada Malaysia dan rakyatnya, dunia akhirat, zahir dan batin. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.